Satu pokok ni, satu pokok kalau nak saya kena. Agak-agak ini keliling tu aku letih lah. Pakai pun dia hilang kan? Si Tak kau sampai tu yang tu. Okay, 1, 2, 3. Inilah dia pokok gaharu. Okay. Chip ni berapa? Kilo. Okay, dok. Okay, ni minyak dia atau pati dia? Pati gaharu tu eh? Pati gaharu. Okay. Tapi kapan ambilnya di sini? Stanggi. Ya ni apa dalam ni dok? Stanggi tak dia dia macam ni dia dia macam ni. Kalau tu dalam tu ada macam dia. Ya ya. Okey, stanggi dia. Yang apa tu dari di mata tanya tu ada kan? Ha tu tu. Ni lah. Nanti kita kan dalam dalam kampung itu. Kau sama aja. Dia buatlah mana yang dia gambar nanti macam mana. Dia ada untuk kursi, ada untuk kursi. Kursi tak ada lama kan? Dia jaga hayat. Jaga hayat dia. Okey bang, boleh ceritakan sikit apa set yang abang jual? Ini set Makmur Al-Linggi. Okey. Makmur Al-Linggi yang terdiri daripada Makmur Al-Linggi sebanyak 25 gram. Bohor, tempat bakar setanggi. Okey. Arang, 2 set. Ini pistol untuk bakar arang. Okey. Lepas bakar, kita boleh tuang atas ni. Okey. Yang ni pula, bang? Belakang. Ini kayu teras daripada kayu suntik. Kayu suntik, pokok tanam. Daripada pokok tanam. Dia digunakan untuk membuat stanggi tu lah? Untuk digunakan tu. Kalau ikutkan ni bakar terus lah. Oh, bakar tu. Kualiti dia dah hampir setaraf dengan pokok yang kita hutan wild. Oh, pokok hutan wild lah. Okey, macam mana nak bakar stanggi tu? Dan makmur eh. Banyak kerja kalau tak tahu macam mana nak guna. Kita tak tahu. Okey. Jadi kita bakar dulu sampai dia merah betul. Dia dalam cara ni. Sampai dia merah betul.
Video ni pun dah tengah game. Mungkin bila pakcik buat ni nanti, pakcik ambil satu ludahan, pakcik buat dulu bang. Oh, dia macam tu, atas tu dia terbakar lah. Ludahan nanti, pakcik buat pula buat yang betul sampai ni. Ya, beginilah rupanya tangi yang kita lihat. Yang atas sikit, banyak sikit. Bau dia pada pokok. Keras. Atau pokok gahar dulu. Lagi lama lagi. Tengok, tengok. Nak bulan ke lama. Kita nak perubahan sama pokok itu. Kita dahan. Ya, okey, lepas dibakar tu, benda ni pokok apa mah? Ni lah setanggi tu ah. Ha, ni nama setanggi. Ni setanggi ni, ni daripada ni setanggi gaharu ni, Royal Blend by Ramla Agarwood. Okey, dia bagi nak kena buka dalam dia tu. Okey, beginilah rupanya setanggi ya. Sekarang kita bakar setanggi ni. Datuk tengah bakar setanggi ni dan tengok macam mana bau dia, harum tak? Lama. Okey dok, harum ah? Harum. Kalau tanya kita memang harum, tanya tukang yang tukang orang tu. Okey, pakcik macam mana harum ni, cik? Harum. Harum ah? Sangat harum. Harum. Okey. Jangan lupa setanggi gaharu by Royal Blend Agarwood. Buatan Malaysia. Setanggi gaharu ni ada 10 pieces. Boleh digunakan selama berapa hari ni, Dok? Oh, jadi lama kalau digantung je, simpan je tak bakar. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun eh? Ha, kalau ni digantung je. Digantung je baunya tu. Tak plastik je lah. Okey. Ha, jadi bertahun-tahun. Kalau nak anu, kalau bau tu dah kurang, dah tak ada ke, bakar. Jadi keluarkan bau. Dia boleh dua kegunaan lah. Satu bakar, satu gantung. Itu je lah. Ini buka plastik, gantung dalam kereta ke, dalam almari, apa semua. Oh, okey. Okay. Dia pelanggan kita bergambar dengan Datuk. Laporan ujian chef report. Sampai situ je. Kita lubang kapur dan satu lubang ini yang habis semua. Lubang tengah atas bawah satu lubang tengah. Apa cerita tu? Ke apa ni, Kamboja, Thailand. Oh iyalah kan. Kepercayaan dan keikhlasan makin menguatkan persahabatan. Entah mengapa engkau cepat benar berubah. Jangan kau.